Hello everybody. Bisakah kamu membantuku untuk menghias rumahku? Yang pertama, kita harus memasang bendera-bendera ini. Hore! Jangan lupa sama yang satunya ya teman-teman. Hore! Setelah itu, kita harus memasang hiasan ini pada benderanya ya teman-teman. Lakukan sampai semua hiasannya terpasang semua. Oke, tinggal dua. Tinggal dua ya teman-teman. Hore! Can you help me to blow up these balloons, my friends? One more, my friend. One more. Setelah itu, kita memasang atau menghias jari-jari ini kepada kuenya ya teman-teman. Tuh, sampai habis ya jarinya. Setelah jarinya habis, kita menghiasnya pakai lilin. Lakukan sampai lilinnya habis ya teman-teman. Halo, ada yang bisa aku bantu? Iya, ini aku butuh buah apel. Baiklah, kami akan menyiapkannya untuk kamu. Pertama-tama, kita membuat lubang untuk menanam pohon apel. Setelah itu, kita tanam bibit apelnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk diberi pupuk biar cepat tumbuh ya teman-teman. Setelah itu kita harus menyiramnya dengan air. Tumbuh kan pohonnya. Wah, sudah berbuah. Mas, ada kumbang. Kita harus menyingkirkan kumbang-kumbang ini ya teman-teman. Hore, kumbangnya sudah pergi. Wah, apelnya sudah merah ya teman-teman. Waktunya kita panen. Panen semua ya teman-teman. Hore. Terima kasih. Sama-sama. Wah,
ada yang datang lagi. Ada yang bisa aku bantu? Aku memerlukan susu. Baiklah. Pertama-tama kita akan memberi makan sapi ini ya teman-teman. Nyam. Ada rumputnya habis. Nyam. Setelah itu, mari kita peras susu sapi ini ya teman-teman. Lakukan sampai penuh semua tempat susunya. Terus ya teman-teman, satu lagi. Kerucuk. Hore, sudah penuh. Setelah itu kita masukkan ke dalam keranjang untuk kita bawa. Masukkan semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita pindahkan ke botol kecil-kecil ini teman, biar lebih praktis untuk membawanya. Lakukan sampai penuh semua botol kecilnya. Hore, sudah penuh. Kita kasih ke dalam keranjang ya teman-teman, untuk kita berikan pada si beruang. Beruang sangat senang. Terima kasih, sama-sama. Ini ada uang untuk kamu. Dadah.